mungkin kita sering menggunakan tombol enter beberapa kali untuk memindahkan beberapa paragraf yang seharusnya di halaman berikutnya. Seperti ini, mungkin beberapa kali seperti ini. Tapi kita bisa lihat impact-nya adalah seperti apa. Kalau kita menggunakan enter-enter terus, yang lainnya pun akan ikut bergeser, tidak statis. Seperti ini, kalau misalkan saya geser lagi, yang lainnya pun ikut geser. Dan kalau misalkan cuma 1, 2, 3 halaman, nggak masalah. Nah, apa jadinya kalau ternyata jumlah halaman yang kita miliki lebih dari 20, lebih dari 30, atau bahkan sampai ribuan? Di edisi perdana kali ini, kita akan membahas hal yang sangat simpel, yaitu penggunaan page break untuk tulisan kita. Mulai saat ini, kita akan menghentikan penggunaan enter tersebut untuk memindahkan teks ke halaman berikutnya. Dan kita menggunakan page break. Menunya ada di mana? Ada di sini. Insert. Kemudian kita pilih page break. Dengan fitur ini otomatis, teks yang harusnya ada di halaman berikutnya akan berpindah. Dan itu tidak akan mempengaruhi teks-teks yang lainnya. Kita coba membetulkan untuk yang teks yang seperti ini, teks sebelumnya. Kita akan coba betulkan. Kemudian kita akan coba ya untuk melakukan enter-enter apakah dia bergeser atau tidak. Contoh selanjutnya yaitu di pendahuluan kita coba geser page break. Itu ini. Kalau kita memindahkan atau memberi enter di sebelah sini, bagian pendahuluan sebelah sini tidak akan berubah. Kecuali kalau dia itu bergeser ke halaman berikutnya, maka dia pun otomatis akan berpindah ke halaman berikutnya lagi, seperti itu dan seterusnya. Namun fitur ini hanya bisa digunakan untuk teks-teks yang berada dalam satu section yang sama. Materi section sendiri akan dibahas di sesi berikutnya. Intinya adalah section merupakan kumpulan satu halaman atau beberapa halaman yang memiliki karakter yang sama. Dalam hal ini contohnya adalah seperti ini, halaman judul, pernyataan keaslian skripsi, daftar isi, dan materi-materi lain seperti kata pengantar dan yang lainnya itu ada di section yang sama, yaitu penggunaan nomor halaman yang sama seperti I, II, III, dan seterusnya. Sedangkan mulai dari pendahuluan kita menggunakan angka Arab. Oke. Fitur ini digunakan, sekali lagi saya ingatkan, page break itu bisa kita gunakan selama ia berada di section yang sama dan kita membutuhkannya untuk memindahkan beberapa teks yang sudah pasti ada di awal halaman berikutnya. Untuk melihat tanda batas antara break yang tadi, kita menggunakan menu ini, Show atau Hidden. Ketika kita klik, kita akan melihat bahwa ada tulisan page break di sini, ada page break di sini. Ini adalah tanda batas yang memisahkan antara teks yang satu dengan teks yang lainnya, yang mana ia akan berpindah di awal halaman yang baru. Oke. Namun saat menyunting, tanda seperti ini mungkin akan mengganggu kalian. So, untuk menghilangkan tanda seperti ini dan batas-batas yang seperti ini, kita nonaktifkan kembali Show and Hidden Paragraph Mark tersebut dengan cara klik. Apa yang terjadi kalau misalkan kita ingin menggabungkan kembali teks-teks sebelumnya atau menjadi satu kembali? Cara kita perlu menampilkan bagian batas ini dan hanya cukup menekan backspace atau delete. Delete tanda yang ini, page break. Sebagai contoh, saya mau menggabungkan kembali antara halaman judul dan pernyataan keaslian skripsi, maka saya tinggal delete aja bagian di sini. Bisa menggunakan backspace atau delete. Oke, gabung. Jadi kalau misalkan ada kelebihan dari page break, pastikan kalian hanya memiliki satu page break untuk setiap halamannya. Kecuali memang kalian membutuhkan satu halaman kosong, maka perlu dibikin page break yang baru atau beberapa buah. Oke, ini edisi perdana kita kali ini. Dan kita jumpa lagi di sesi selanjutnya tentang section. See you!